Boten gian. Boten anu boten kopi di kesane. Pun mau mriki boten nggih. Pak mantri. Nggih. Pak mantri. Nggih. Mantrine nggih saja. Nggih, leres niki. Nggih, anu ngengken mari ngiri minyak goreng nanti kalau malam. Boten. Nggih, ben gak panas. Boten mularno. Boten. Biasa niki. Dongker walek kula nggih sampe sok nyamari ya kula. Kok tadi dari habis. Eh, boten. Mam kerupuk dia nya. Terus langsung menjerit bentar tapi terus dibuka sendiri ininya ya. Bu, kok gini bu, burungnya kok gini ngoten. Kak anu mlebu kan bulan. Terus ini kabeh nah takut ngoten Mas. Yo. Iya di disunat. Tapi enggak apa-apa. Secara medis enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Usianya berapa ya? 5 tahun. Masih kecil loh. Masih kecil. Enggak apa-apa. Kok? Enggak apa-apa. Bu mari kita biasa. Ini enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Daerah tuh cepat banget. Dengan gimana? Senang. Alhamdulillah. Lalu setelah mengerti bahwa itu khitan Bu, yang dilakukan Ibu apa? Masak jenang atau bu? Ya bikin itu, cuma bikin jenang merah itu. Terus di apain itu? Bagi-bagi tetangga. Ceritanya kemarin. Persis gini. Kondisinya sepi. Ini aku di situ sama mak sama kucing. Dia makan kucing. Gangguan bu nih kali-kali. Naik juga waktu. Takut toh. Saya. Nana. Gendong mesti. Gendong. Bapak Hendri Kristawanto. Pengennya kalau ngomongin langsung. Iya, ngomongin alam, ngomongin memang ngomongin. Gak kerja kalau bayang mantuk sama lagi sakit gitu loh. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.